podcast. Welcome back again with me, Ustazah Sylvie, as your presenter today. Guys, don't forget to subscribe, ya. And now we have a great guester that are Ustazah Niken and also Kakak Bella. Halo Kakak and also Ustazah. Hello. How are you? Alhamdulillah. What about you, Ustazah? Alhamdulillah, always better and better. Alhamdulillah, always better and better. Wow, nice. Kak, I want to talk with you, yeah, for the first. Ustazah Niken, second, yeah? Yes. Okay, Kak, how do you feel after you know that you are as the first winner of this competition? I feel happy and I don't know that I can be the first. Okay. You don't imagine, yeah, before, yeah? Yes. So, okay. And next, maybe you can tell to us the process before you join this competition. Maybe I exercise with my parents or I exercise with myself, Ustazah. In my house, I practice and study by myself and keep working. Okay. Do you like reading? A little bit. Yeah? A little bit. A little bit. So, I want to know, what is your favorite book? My favorite book is like a cartoon or a comic. Okay. So, you like reading, yeah? So, yeah. You can get the first winner. Wow. That's good. And then the last. Is there any something that you want to tell to your friends first? To my friends, just look at the camera. Just keep study and keep working. And then for my teacher, thank you that already learn. Make me can more. And make me get know about English. Okay, amazing. And then for your parents, guys? For my parents, first for my mom, just keep healthy. And then for my dad, thank you already accompany my mom in the hospital. Okay, amazing. And next, I want to talk to Ustazah Niken. Hello. Halo Ustazah Niken. Halo Ustazah Sylvie. Bagaimana perasaannya anak didiknya dari kelas 6A ya kak ya? Iya. Menjadi juara satu lagi, gimana Ustazah? Alhamdulillah, ini dari kelas 6A kandidatnya ada dua ini ya Ustazah. Iya, dan iya. Saingannya itu berat-berat saya. Alhamdulillah ini Kak Bella dapat juara satu. Sangat apa luar biasa, nggak nyangka, wow ternyata Bella yang juara satu. Kenapa kok tidak menyangka Ustazah? Ya karena memang saya kandidatnya itu memang berat-berat di kelas 6 ini Ustazah Sylvie. Gitu. Jadi persaingannya mungkin sangat ketat gitu ya. Gitu. Dan tadi saat selesai kompetisi itu belum 5 menit. Itu kan di rules-nya 5 menit. Tapi semuanya itu sebelum 5 menit itu udah keluar dari ruangan kompetisi. Wah, jadinya wah kok cepet-cepet ya itu readingnya. Jadinya alhamdulillah ternyata Kak Bella yang juara satu. Dari kelas Cambridge ya. Wah, luar biasa Cambridge di sekolah kita emang. Yes. Top ya Ustiken ya. Luar biasa. Oke, Ustiken. Bisa diceritakan sedikit kesehariannya kakak di kelas itu seperti apa sih Ustazah? Lebih ke pendiam kah atau anak yang aktif? Kalau Kak Bella ini anaknya humble ya sama temannya gitu Ustazah Sylvie. Jadi dia itu aktif ketika pelajaran pun dia sering bertanya gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang dimengerti sama Kak Bella. Kalau untuk sosialisasi dengan temannya juga sangat baik, sangat ramah juga sama teman-temannya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan Ustazah untuk Kakak Bella ke depannya seperti apa? Untuk Kak Bella tetap belajar ya Kak ya. Mungkin sekarang mama dan papa Kak Bella sangat bangga dengan Kak Bella karena Kak Bella sudah berhasil meraih juara satu. Semangat Kak Bella ya. Congratulations Kak. Oke, mungkin I think that
that's all, and I hope I can meet you again, especially Kak Bella ya. Okay, thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Kak Siva, how do you feel after you get home? Okay, you feel happy, right? Why you feel happy? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ardan. Okay, introduce yourself first, Kak. Your name and class. My name is Ardan Alfanski. I'm from 6th. Okay. And now, Ustazah want to ask you, Kak. Okay, first, how do you feel after you get the trophy, Kak? I feel happy because I can winner in MEF competition. Okay, good. And which room do you study at, Kak? Sometimes I'm study with my sister and my parents. Oh, my sister. Okay, good. And now, how many times do you practice at home, Kak? I practice 2 times home only. Okay, okay, and now Ustazah will ask to Bunda ya. Bunda, alhamdulillah Bunda, Kakak hari ini menjadi juara dan lolos menjadi peserta semifinal MIF. Bunda, alhamdulillah rabbal alamin. Dan semua ini pasti berkat dukungan dan doa dari Bunda, dari Ayah dan Bunda, alhamdulillah. Sini Ustazah, saya akan bertanya kepada Bunda nih, Bunda, karena Kakak ini sangat menginspirasi Bunda. Nah, mungkin Bunda punya tips-tips bagaimana strategi Bunda dan Ayah saat menemani Kakak dalam berlatih bahasa Inggrisnya nih, Bunda. Kalau saya sama Ayahnya lebih memotivasinya saja, yeah, untuk sering-sering membaca. Sering-sering membaca. Ya, terus mengulang-ulang apa yang sudah diterima di sekolah dan ustazah. Intinya sih seperti itu saja, tapi kalau sudah dari anaknya sudah ada tanggung jawab, tinggal kita hanya mengarahkan. Kalau waktunya belajar, ayo Kak belajar, seperti itu nggih Bunda nggih. Cuman mengingatkan aja apabila dia kadang kan namanya anak apa ada yang lupa atau gimana, jadi cuman dia memotivasinya aja setiap hari biar paling enggak walaupun enggak lama itu selalu diulang. harus berlatih supaya menjadi juara, alhamdulillah. Enggak, Bunda, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bunda, bagaimana cara Ayah dan Bunda ini dalam memotivasi Ananda? Enggak, Ananda ini menjadi pribadi yang tanggung jawab dan sampai lolos di babak final ini, Bunda. Cara memotivasi. Iya, tekankan ke waktu. Kalau apa namanya? Pokoknya untuk urusan sekolah apa selesai dulu baru boleh bermain-main atau apa. Kalau urusan sekolah belum selesai maka tidak boleh main dulu. Jadi pokoknya untuk urusan sekolah ini yang utama, nomor satu. Jadi istilahnya kalau dia belum apa mengulang atau apa dari soal sekolah itu ya harus tidak, selesaikan terlebih dahulu. Harus selesai dulu gitu, baru boleh melakukan yang lain. Oke, alhamdulillah Bunda. Oke, Bunda, thank you Kakak, thank you. I hope you always the best ya Kak ya, and keep spirit. Oke, okay? Congratulations Kak Ardan. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Oke, okay. Introduce yourself Kak. My name is Arnab. Okay. And then class from 6B. Okay, from 6B. Okay, Kak, Ustazah want to ask you now. Okay. The question first, how do you feel after you get the trophy, Kak? How do you feel? Good. Huh? Good. How? Good. Oh, happy. Right. Okay. And then, which room do you study at home, Kak? My mother. Oh, my mother. Okay. And how many times do you practice at home, Kak? Three. Okay. Okay. Thank you. And now, Ustazah will ask to Bunda. Nah, Bunda. Okay, baik Bunda. Alhamdulillah, Bunda. Ananda menjadi juara di kompetisi speed reading MIF ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Bunda, mungkin Bunda bisa memberikan pendapat, memberikan nasihat kepada yang lainnya, karena Kak Bumi ini sangat menginspirasi sekali, sangat semangat sekali, selalu berprestasi ya Bunda ya, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya Bunda, bagaimana sih strateginya Bunda dalam melatih Ananda hingga sampai di final ini? Selama ini yang kita lakukan untuk mengawal Ananda biasanya memang
saya memberikan waktu pada anak-anak untuk belajar sendiri dulu. Untuk belajar habis sendiri. Itu baru kemudian saya memberikan kuis atau pertanyaan-pertanyaan pada Ananda. Agar Ananda menjawab dari apa yang sudah dibaca yang saya berikan waktu itu. Itu strategi yang kita lakukan selama mendampingi Ananda. Alhamdulillah. Makanya Ananda masuk dan lolos dan menjadi juara ya Bunda di lomba MIF ini, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bunda, bagaimana cara ayah Bunda dalam memotivasi Ananda hingga sampai di babak final ini Bunda, yang menjadi juara, cara motivasi? Biasanya kalau kami pribadi itu menerapkan 3M. Okay. Yang kita lakukan 3M itu adalah mengingatkan Ananda, karena Ananda ingatkan juga usia-usia bermain, harus diingatkan kalau orang belajar. Dan yang kedua, kita melakukan 2M yang kedua adalah motivasi. Seringkali Ananda dalam belajar itu kan banyak gangguan game dan macam-macam, itu harus dilakukan motivasi. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi. Jadi kalau kemudian Ananda belajar butuh bahan untuk sebagai bahan alat peraga maupun apa yang dibutuhkan, kita sebagai orang tua sebisa mungkin fasilitasinya agar belajar Ananda bisa optimal. Tapi dalam proses belajar itu kita juga menghindari 2M yang lain. Yang pertama adalah memaksa. Jadi saya sama ayahnya berkomitmen tidak memaksa terhadap Ananda ketika Ananda merasa jenuh. Dan yang kedua juga tidak mendikte kalau Ananda betul-betul strateginya mau A, kemudian orang tuanya sebenarnya punya mengikuti, B. Mengikuti gitu, mengikuti dari jadi kemauan. Jadi kita memfasilitasi, tidak mendikte. Ternyata kita punya strategi B, ternyata Ananda lebih serik di A, ya sudah kita biarkan untuk mengambil strategi yang ada. Jadi intinya mengarahkan, memotivasi, dan mengikuti. Betul, mengikuti, memfasilitasi. Masya Allah, luar biasa sekali Bunda. Terima kasih untuk supportnya kepada Ananda sehingga Ananda menjadi juara di lomba MIF ini Bunda, alhamdulillah. Oke Kak, thank you. Iya, thank you Kak. I hope you will the best. Thank you.